Ganteng ya, pakai velg kaleng ini. Sangar sih. Jadi ini ceritanya gimana nih, Mas? Ini menarik sih, Mas. Yang saya ini kepingin aja, Mas, buat mobil seperti ini. Kepinginnya itu Fortuner. Tapi Fortuner mahal dan ada kebutuhan untuk angkut-angkut. Bagaimana saya itu bisa dapat semua dalam satu mobil yang sama, iya, ya? Kan mirip. Parkiran juga cuma satu mobil. Ya udah tercapai kan ini keinginannya kan? Ini kapasitasnya solusi. Kapasitas Hilux ini ya? Hilux asli. Tapi bisa nyambung ya memang sama ini. Iya, iya nyambung. Itu enaknya Toyota itu. Berarti yang diganti apron ya. Apron fender. Fendernya ngikutin lampunya. Pokoknya kan ini bilar ini depan semua ganti. Oh. Setengah sini ke depan ya. Dudukannya lucu ya. Lucu banget. Kita biasanya ngelihatnya bukan Hilux di Fortuner ini ya. Iya. Tapi maksudnya Hilux ini dirokokin, ya kan? Atau lebih muda, atau Fortuner misalnya di kalau sekarang kan dibikin Legender, gitu kan? Jadi ini gini, baru sekali ini. Kita ingin kepingin mobil itu cantik, udah. Ya. Kayak nah, iya, kita kepingin mobil ini cantik-cantik nggak, Mas? Enak ya, lihatnya itu cantik gitu loh ya kan? Bukan sangar, bukan apa tapi cantik. Cantik. Tapi tetap bisa bekerja. Bisa bekerja. Ya buat di off-road juga bisa banget. Cantik ya. Siap off-road juga ya. Siap off-road juga ya. Siap off-road juga nih. Nah, ini Mas, kepala mekanik. Wah, siap. Dia